Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mari Bertani. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara pruding pohon durian. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel Mari Bertani agar termotivasi membuat video yang bermanfaat. Kali ini kita menggunakan gergaji dan parang. Baik, kita mulai saja teman-teman. Saya menggunakan parang. Lebih baiknya menggunakan gunting pohon atau gunting pengambil. Proses pemotongan bagian ujung batang. Ini kelihatannya ya seperti ini. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemupukan. Sekian dulu dari channel Mari Bertani. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sebanyak-banyaknya teman-teman.